Erik ten Hag harus sabar menghadapi jeda internasional sebab dua pemain Manchester United yakni Rasmus Højlund dan Christian Eriksen diduga cedera. Manchester United menutup pekan ke-12 Premier League dengan kemenangan. Skuad asuhan Erik ten Hag itu berhasil menang saat melawan Luton. Tim berjuluk Setan Merah berhasil menang tipis 1-0. Namun laga tersebut rupanya memakan korban kebugaran pemain Manchester United, di mana terdapat dua pemain Manchester United, yakni Rasmus Højlund dan Christian Eriksen yang diduga mengalami cedera. Padahal sebelumnya sudah ada 6 pemain Setan Merah yang mengalami cedera, yakni Lisandro Martinez, Lukasau, Casemiro, Tyrell Malacia, Jonny Evans, dan Amad Diallo yang cedera. Kini Erik ten Hag harus ekstra sabar dalam menghadapi jeda internasional. Adapun Rasmus Højlund dan Christian Eriksen dipastikan absen membela negaranya masing-masing di jeda internasional pekan depan. Kami melakukan pemeriksaan dan akan melihat hasilnya seperti apa. Dalam 24 jam akan kita lihat kalau memang ada masalah, ya tentu akan ditangani, ujar ten Hag dikutip dari skysport.com. Dengan banyaknya cedera dari pemain inti Manchester United itu tentu bikin Erik ten Hag cukup pusing. Karena itu kemudian banyak yang berspekulasi bahwa hal tersebut menjadi alasan dibalik mengapa Erik ten Hag tak hadiri momen upacara pemakaman Sir Bobby Charlton. Di mana beberapa jam yang lalu penggemar Man United dan seluruh dunia sepak bola berkumpul di Katedral Manchester dan Stadion Old Trafford untuk mengucapkan perpisahan terakhir kepada Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton diketahui meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 di usianya yang menginjak 86 tahun. Legenda terbesar timnas Inggris dan Manchester United itu adalah sosok yang membawa The Three Lions memenangkan Piala Dunia 1966. Adapun prosesi pemakaman perlahan-lahan melewati Stadion Old Trafford dengan kerumunan besar penggemar Man United berkumpul untuk memberikan penghormatan. Dikutip dari Manchester Evening News, upacara pemakaman tersebut diyakini dihadiri oleh 1.000 orang, termasuk pelatih legendaris Man United Sir Alex Ferguson. Nampak hadir pula para pemain Man United masa kini, seperti Harry Maguire, Tom Heaton, Lukasau, Jonny Evans, dan legenda klub Paul Scholes, Ryan Giggs, dan lainnya. Namun, pertanyaan besar justru muncul untuk pelatih Man United saat ini, Erik ten Hag. Erik ten Hag dilaporkan absen dalam acara pemakaman Sir Bobby Charlton. Absennya pelatih asal Belanda itu menjadi sebuah tanda tanya. Namun, menurut laporan dari Manchester Evening News, ten Hag tak bisa hadir karena memiliki komitmen pribadi yang tak bisa ditinggal dan telah berlangsung lama di Belanda. Komitmen yang dimaksudkan ex-juru taktik Ajax itu tak diketahui maksudnya. Hanya saja ten Hag diketahui tengah berada di Belanda, negara asalnya saat prosesi pemakaman berlangsung. Pemilik Setan Merah keluarga Glazer juga tak hadir dalam acara pemakaman Sir Bobby Charlton. Tak ada satupun perwakilan dari keluarga Glazer yang menampakkan batang hidungnya di Katedral Manchester. Tentu sebagai pemilik Manchester United, perilaku keluarga Glazer tak bisa diterima. Karena ini seharusnya upacara yang mesti dihadiri salah satu dari mereka. Karena ini merupakan salah satu momen yang penting untuk klub sebesar Manchester United.
Di sisi lain, masalah terus berdatangan untuk Manchester United pada musim ini. Setelah beberapa pemain yang sempat cedera, kini daftar tersebut kembali bertambah setelah pada laga menjamu Luton Town. Dua pemain berpaspor Denmark, Eriksen dan Højlund, tiba-tiba terkapar di lapangan. Terpaksa keduanya harus ditarik keluar karena kondisinya yang tak memungkinkan untuk melanjutkan permainan. Jelas, cederanya ini bisa menjadi pukulan bagi setan merah yang akan menghadapi pertandingan tandang melawan Everton, Galatasaray, dan Newcastle United setelah jeda internasional pada November ini. Anda tak ingin kehilangan pemain manapun dan hal yang sama terjadi pada Christian Eriksen. Tetapi ini juga musim kami. Begitu banyak pemain cedera. Jadi karena itu Anda punya skuad. Tapi kami membicarakannya berkali-kali. Level rutin di tim, cara bermain. Mudah-mudahan para pemain kembali dan cedera barunya tak terlalu parah, kata Ten Hag. Eriksen menderita cedera lutut yang membuatnya diperkirakan akan absen selama 1 bulan penuh. Sedangkan Højlund, dia mengalami ketegangan pada otot. Klub berharap Højlund akan kembali sebelum akhir November, tulis Fabrizio Romano. Namun selain absennya para pemain untuk laga selanjutnya, Manchester United juga kehilangan sang pelatih Erik ten Hag. Kemenangan atas Luton Town kemarin ternyata membuat Manchester United mendapatkan ganjaran kecil. Di mana manajer Erik ten Hag dihukum larangan mendampingi tim di satu pertandingan berikutnya. Di laga itu ten Hag di kartu kuning wasit akibat protes keras. Kartu kuning itu menjadi yang ketiga ditelan ten Hag musim ini. Menurut aturan Premier League, 3 kartu kuning membuat Ten Hag otomatis kena sanksi. Manajer berusia 53 tahun itu dihukum larangan mendampingi tim di laga berikutnya. Selanjutnya, Manchester United akan melawan Everton di Goodison Park, Liverpool, 26 November mendatang. Erik Ten Hag tak akan mendampingi tim dari pinggir lapangan atas sanksi yang diterimanya. Ten Hag menjelaskan, sanksinya ditelan karena perkara kecil di akhir laga. Ia mengaku menerima sanksinya. Saya berada di puncak kejadian, dan bola kami begitu jelas terlihat. Saya membuat komentar, dan karenanya saya mendapatkan kartu kuning, ungkap Ten Hag dilansir dari Daily Mail. Ada titik tertentu di mana Anda harus menerima keputusan yang saya harus jalani hukumannya, ujar Erik ten Hag. Meskipun begitu, kemenangan 1-0 versus Luton Town mengembalikan kepercayaan diri pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu kini berani berbicara soal peluang MU mengakhiri musim di 4 besar klasemen. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin dong kamu ya, sampai jumpa ya. Sampai jumpa lagi.